Hai 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 Celebtubers. Kedekatan Wilona dengan Verrel sudah bukan rahasia umum lagi kan? Mendengar kasus KDRT yang menimpa Mama Vena, Ibunda Verrel pastinya membuat Wilona merasa terenyuh dan otomatis memberikan support untuk Mama Vena juga. Dalam rumah tangga orang lain, kalau misalnya kita punya bayi atau misalnya kenal juga sama karunia, ya aku cuma bisa mendoakan yang terbaik sih, karena bisa katakan aku di outsiders gitu. Tapi Vera ada cerita gak sih sama aku? Curhat-curhat ya, sama ada sih beberapa ngomong, tapi dia gak mau terlalu banyak berbicara karena mungkin bagi dia ini tuh adalah kejadian yang terjadi antara orang tuanya bukan dia, jadi kayaknya lebih dia yang lebih punya hak untuk ngomong ya depan si orang tua. Oh, so sweet dan bijak sekali ya Wilona menanggapi masalah KDRT menimpa Mama Vena. Terus kalau Wilona berharap dapat cowok seperti apa sih? Ya kalau aku sih dari dulu pasti ya selalu berharapnya, kayak semua cewek deh berharapnya ya kalau menemukan pasangan lelaki ya yang baik, tidak selingkuh, tidak main kasar, tidak berkata kasar. Kayak harapan semua perempuan kayak gitu. Cuma kan jalan hidup orang gak ada yang tahu dan tidak mau menjudge tiap laki-laki juga sih, karena banyak juga laki-laki yang baik, ya kan? Di sini baik-baik ya? Baik banget. Jadi ya, bagi aku mungkin kadang-kadang kita gak pernah tahu aja kita akan bertemu dengan siapa dan bagaimana kedepannya. Semoga Verrel jadi cowok yang terbaik buat Wilona ya. Anyway nih, walaupun Wilona sedang dekat dengan Verrel, tapi Wilona tetap mensupport Aliando Syarif yang dikabarkan tengah sakit loh guys. Saling support sih, karena kan aku tahu Ali maksudnya betapa beratnya dia untuk akhirnya bisa balik. Dan aku tahu dia belum sepenuhnya berjalan pulih, tapi dia berusaha maksimal banget di film kita yang kemarin. Jadi ngeliat Ali yang sekarang, aku lebih terharu dan bangga walaupun dia masih proses juga. Kamu kayak spesial gitu. Komunikasi dengan Vera terakhir kapan? Belum lama, aku beberapa hari lalu saling support. Kalau sama Aliando gimana? Sahabat kan selalu sahabatan. Aku kan masih jomblo, udah jangan di